Sebanyak 250 bungkus nasi dibagikan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Kota Baru dalam kegiatan Jumat Berkah kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan dipimpin Ketua PWI Kota Baru dan diikuti pengurus beserta anggota kepada puluhan tukang becak, tukang ojek, buruh panggul pasar, dan lain-lain. Kegiatan Jumat Berkah sendiri dipusatkan di depan perkantoran pemerintah daerah Kota Baru sekitar objek wisata Siring Laut, Pulau Laut Sigam. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur anggota PWI Kota Baru. Selamat pagi, media. Hari ini kita dari PWI Kabupaten Kota Baru melaksanakan Jumat Berkah dengan membagikan nasi bungkus beserta akuanya kepada pengguna jalan, khususnya tukang beca, anggota polisi lantas juga, dan bagi anak-anak yatim piatu. Nah, itu kegiatan ini kita laksanakan setelah selesai pelaksanaan uji kompetensi, dan mudah-mudahan kemungkinan kegiatan ini akan berlanjut setiap Jumat kita laksanakan. Selain itu juga kita pernah melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako kepada yatim piatu, fakir miskin maupun kaum duafa. Rencananya, kegiatan Jumat Berkah akan dilaksanakan setiap pekannya, sesuai dengan nama kegiatan yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Banua TV Kabupaten Kota Baru melaporkan.